konsep kegiatan-kegiatan yang berkontribusi. Diharapkannya ini menjadi sebuah kolaborasi bagi seluruh alumni UI. Kolaborasi ini akan menimbulkan sinergi dan tentunya unity bagi UNTAS Indonesia dan bangsa kita. Pameran foto ini betul-betul satu upaya yang bagus untuk mengingatkan kita bahwa mahasiswa itu bagian dari perjuangan suatu bangsa. Dan perjuangan untuk membangun bangsa Indonesia itu tidak harus selalu lewat kekuasaan, kekerasan, tetapi kita justru harus membangun kehidupan yang damai, kehidupan yang saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi sesama. Dari Fakultas Psikologi tahun 2016. Melihat kegiatan ini, saya merasa bangga sebagai salah satu sivitas akademika UI, khususnya mahasiswa, mengingat para alumni yang telah berjuang untuk perubahan negeri Indonesia. Kami dari program studi fisioterapi, program vokasi Universitas Indonesia, jadi menanggapi 20 tahun reformasi Indonesia. Menurut kami, dari kami kan angkatan, istilahnya angkatan milenial, jadi mungkin dari peristiwa 20 tahun yang lalu itu banyak sekali hal yang dapat kami pelajari. Saya dari teknik, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Menurut saya 20 tahun reformasi ini harusnya diisi oleh mahasiswa, terutama ya karena emang mahasiswa yang ikut serta dalam reformasi tersebut. Harus mengisinya sama kegiatan yang benar-benar membangun. Yang wah parah mah ternyata ini. Masih sekarang gimana, Prof? Ininya. Kayaknya gaungnya sudah mulai tidak terdengar gitu, Pak. Udah enggak, malah enggak berubah lagi ya. Apa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu. Kalau saya usul, Pak, kuat gimana kalau dibikin foto-foto ini dikumpulkan, dibikin narasinya, ada bukunya gitu, Pak. Yang dikontrol dari perpustakaan gitu. Banyak informasi yang penting. Oh, dijadikan buku ya? Iya, segelintir aja yang tak. Ini Pak Rahmat dulu bunyinya kan selamat datang di kampus reformasi ya? Atau kampus apa? Kampus Perjuangan Orde Baru. Selamat datang di kampus Perjuangan Orde Baru. Jadi ditutup tuh semuanya total.